Xiaomi P15 smartwatch. Yang di dalam kotaknya ada smartwatch, charger magnetik, dan user manual. Chargernya yang ada 2 pin, kemudian kapasitas baterainya 220 mAh, bisa bertahan 5-7 hari. Layarnya 1,7 inci dengan resolusi 240x280 pixel. Ini case-nya dari bahan alloy. Sedangkan bagian belakangnya dari bahan plastik. Jika saya scroll ke bawah, ada face light, mode silent, mode DND, brightness, dan setting. Yang di dalam setting ada language. Download app, info, factory reset, restart, dan power off. Jika saya scroll ke atas, ada menu step, message, sip data, sports, heart, weather, brightness, stopwatch, display time, setting, flashlight, search phone, music, breathing, kamera, dan menu style. Yang di dalam sport ada basketball, football, badminton, walk, run, cycle, dan rope skipping. Kemudian di dalam heart ada heart rate, blood pressure, dan SpO2. Kemudian smartwatch ini memiliki dua pilihan menu style. Jika saya swipe ke kiri, ada data aktivitas kita, heart rate, sleep data, music, dan weather. Jika saya swipe ke kanan, ini untuk melihat notifikasi. JU Pro. Set WA yang terbaca tidak terlalu banyak. Ini bezelnya lumayan tebal. Semoga review ini bisa menjadi bahan pertimbangan Anda untuk membeli Xiaomi P15 smartwatch. Terima kasih banyak yang sudah menonton, dan sampai jumpa di review selanjutnya.